tiba-tiba lagi live stream dapat notif, aduh shit. Dari Horizon Zero Dawn lo ini. Huh. Oh you god, oh hello, what? Kaget lah pasti anjir. Tiba-tiba nongol. Anjay, Sapphire from another coba world. Auto obtain, Sapphire. Coba nih, gua klik nih. Auto obtain ya. Anjay, harus timing. Timing kah? Tuh. All travel who have fridges 2 bla 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 bla. After the version itu update, start of version 2.2 update maintains 13 Oktober. During the event, all travel will look on to get an impact on PlayStation 4 or 5 tuh kan. System will be able to obtain allow directly through in the game mail. Game mail? Gratis berarti yang ini gratis. Gratis berarti ya. Serius gratis. Berarti gratis ya anjing. Aduh. Ini gratis, Cok. Makanan ini server apa ulang tahun dulu, Bang? Enggak tahu. Segini doang. Reportnya segini doang. Enggak ada lagi reportnya soalnya. Start of version after the version 2.2 update. Start of version 2.3 update maintenance. 24 bisa November. Minta tolong report postnya enggak? Kenapa PS4 PS5 doang? During the event, Tefler will log into Genshin Impact on any available platform and who have yet to obtain a category during PS1 will be able to play all the tick through in the game. Oh, berarti PS pertama nih. Setelah update versi 2.1 pas di 2.2 traveler yang login Genshin Impact dari PS4 ataupun PS5 bakal dapat Aloy. Buat yang di semua platform di HP, di PC dan lain-lain bakal dapat setelah versi 2.2. Start of version 2.3 update maintenance yaitu 24 November 2021. Ya, baru bakal boleh dapat gratis ini Aloy, cuy. Tiba-tiba nggak tuh gratis. Oke, kalau gratis mah asal jangan tar cuy, lu mau ampas mau enggak juga berarti, Bang. Yang penting gratis apa sih, gratis kan senam. Enggak tahu sih. Ini li who is Aloy itu, ada nggak tahu cuy. Kalau gratis kayak 6 ya Genshin dikit lagi tutup kayaknya nih. Wah, shit. Damn, the process getting it first. I'm not complaining, let's go. Tuh, ini dia enggak komplain nih. The play yang dimain di PS ya dapat attention duluan buat di Aloy, soalnya emang game ini tuh aslinya emang Horizon Zero Dawn dia eksklusif game PS sebenarnya. Cuma sekarang udah korevisi, tadinya eksklusif di PS4. People can pull. I don't have 5 stars anymore. Oke, intinya kalau mau dapetin si Aloy ini bakal gratis, tapi buat di platform Android dan lain-lain, Android sama PC, jedanya sebulan lah. Jedanya lumayan lama sih. Sebulan. Iya. Jeda sebulan. Satu berarti bulan. Di 2.3 kan dapatnya kan? Ya. Ya. Iya. Yeah. Ya benar. Di 2.3 tanggal 24 November bakal dapat karakter baru Aloy gratis. Shit. Yang di PS4, PS5, 2.2 bakal dapat gratis. Dah, itu aja deh. Udah. Nih, tuh. Ye. Yeah. Leak-nya gua belum lihat nih, enggak tahu bagaimana deh. Ini official dari Twitter Genshin Impact. Dah. Itu aja dah. Karakternya kayaknya style-style barbarian banget itu. Cryo loh. Nggak di game aslinya aja tuh Aloy itu ya. Dia tuh nggak ini sih, nggak kayak begitu. Bukan Cryo. Nih, ini yang baru nanti bakal ada di PS5. Mau kasih unjuk nih. Ini Horizon Zero Dawn yang baru. Nih, karakternya ini dia.
Gue pernah ngeliat cuplikan dua. Ini dia cuy, dia bakal ada di Genshin. Enggak, dari mana krayonya? Dari mana krayonya? Itu yang gue bingung. Kok bisa? Enggak onesan. Enggak. Ya. Pas battle lah dia. Dia tuh robot-robotnya tuh musuh-musuhnya gitu tuh. Dinosaurus cuma robot gitu loh. Iya, pernah lihat cuplikan. Iya, dah gitu ye. Deh, tungguin, ya. Tunggu update waktu 3 nih bakal gratis nih karakter ye. Gratis, tunggu ya, di mail. Sip deh, thank you. Sip. Enggak mah. Gue bingung, gue bingung juga sih. Krayonya dari mana nih? Dari mana? Oh my god. Ya udahlah. Kalau lawannya robot-robot, elektro masih nyambung. Krayo. Kayaknya krayo ya, Bang. Krayo. Lawannya di game robot-robot kalau elektro masih nyambung. Ini sip. Krayo. Kaget. Paling lah. mau dikasih elektro udah banyak karakter elektro yang mau. Ya kali ya. Inazuma punya banyak elektro ya. Bisa ya. Jadi sih. Timingnya tidak tepat kolemnya. Iya. Enggak ada kerja sama apa nih di balik MiHoYo sama publisher dia nih. Enggak tahu deh. Deh, sekian, terima kasih.